Pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya Selasa siang tiba-tiba berubah menjadi ricuh. Kericuhan terjadi gara-gara salah satu pengantin menyerobot posisi pengantin lainnya. Keributan antar pengantin ini terjadi saat gelaran pernikahan massal yang digelar Dinas Sosial Kota Surabaya di Gedung Convention Hall Arif Rahman Hakim Selasa kemarin. Gara-gara tak terima diserobot, seorang pengantin laki-laki berbaju putih tiba-tiba marah-marah pada dua pengantin di panggung. Sambil meluapkan emosi, pengantin laki-laki yang diketahui bernama Irsyad juga mengambil paksa buku nikah dari tangan keduanya. Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah keduanya bersedia untuk berdamai. Perselisihan diduga akibat kesalahpahaman keduanya soal penobatan pasangan pengantin termuda. Meski tidak berujung adu fisik, peristiwa tersebut sempat mengganggu jalannya acara pernikahan massal. Triburoto Purnawanto, Surabaya. Saya orang kulan, bismillah.